Assalamualaikum. Halo pro lovers di dunia nyata maupun di dunia gaib. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Kali ini saya akan memberi info kamu 5 tempat romantis di Indonesia yang bagus untuk bulan madu. Dikasih info mas eh. Apa saja? Pasti kamu penasaran. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik like dan subscribe channel Andri Pro. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, tentu yang terlintas di pikiran selanjutnya adalah mencari tempat bulan madu terbaik di Indonesia. Pasangan yang baru menikah tentu akan mengatur cuti kerja untuk bisa menikmati liburan berdua yang menyenangkan dan asoy ya geng. I broke up with my ex girl. Daripada bosan dengan tempat liburan yang mungkin sudah pernah dikunjungi ketika belum menikah, kini saatnya kamu memilih destinasi wisata anti mainstream. Inilah beberapa rekomendasi tempat bulan madu terbaik di Indonesia yang anti mainstream versi Andri Pro. 1. Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Pulau mungil ini dapat menawarkan konsep liburan yang tenang dan tentu saja jauh dari hiruk-pikuk khas kota metropolitan. Meskipun pulau kecil, Bintan telah dilengkapi berbagai fasilitas dan sarana umum yang memadai. Kamu juga bisa memilih dengan bebas dari berbagai deretan resort yang mewah dan mempunyai view pantai yang indah. Beberapa pantai rekomendasi yang bisa Anda kunjungi selama di Pulau Bintan antara lain adalah Pantai Sakera, Lagoi Bay, dan Pantai Trikora. Apalagi untuk bulan madu pasti lebih asoy. 2. Pantai Lengkuas di Belitung. Jika kamu dan pasangan mendambakan tempat wisata pantai dengan keindahan bawah laut yang masih terjaga, Pantai Lengkuas adalah salah satu opsi terbaik. Pasir putihnya yang bersih juga membuat pengunjung tambah betah berlama-lama menikmati keindahan pantai. Kamu juga bisa melihat dan menjelajahi sebuah mercusuar berusia ratusan tahun dengan tinggi 50 meter. Tapi jangan naik ya geng. Nanti jatuh malah gak jadi ehem-ehem. 3. Pulau Sabang di Aceh. Kamu bisa menuju pantai pasir Iboi lalu melakukan kegiatan menyelam maupun snorkeling menuju Pulau Rubia. Destinasi ini merupakan yang paling terkenal di Pulau Sabang. Namun jika lebih berminat aktivitas yang santai, kamu bisa memilih destinasi Pantai Sumur Tiga. Pantai Sumur Tiga dikenal sebagai destinasi dengan tempat terbit serta terbenam matahari yang paling bagus sepulau Sabang. Kamu bisa menikmati sunset maupun sunrise baik di area pantai, maupun menyewa resort-resort indah yang ada di sekitaran Pantai Sumur Tiga. Wah, banget ya geng. 4. Kepulauan Seribu Jakarta. Salah satu rekomendasi tempat bulan madu terbaik di Indonesia yang ada di Kepulauan Seribu yaitu Pulau Macan. Pulau ini dinilai sangat ideal bagi pasangan yang baru menikah. Hal ini dikarenakan suasana private dan jauh dari keramaian. Anda bisa pula menyewa berbagai resort private yang tersedia. Uniknya, private resort di Pulau Macan memiliki bentuk berupa rumah panggung yang menghadap langsung ke pantai. Kamu bisa menikmati waktu bersama pasangan dengan ditemani suara ombak dan desahan. Maksudnya indahnya langit di hamparan laut geng. 5. Pulau Krakal di Karimun Jawa. Rekomendasi tempat bulan madu terbaik di Indonesia kali ini juga dapat dijadikan alternatif bagi pasangan yang tidak bisa terlalu jauh pergi liburan. Bagi pasangan berdomisili di Pulau Jawa, tentu Pulau Krakal akan menjadi destinasi yang tepat untuk berbulan madu. Karimun Jawa tentu sudah sangat familiar di telinga masyarakat Indonesia sebagai destinasi wisata pantai yang menakjubkan. Terdapat suatu resort terkenal di Pulau Krakal, yaitu Kura Kura Resort. Dari resort ini, kamu bersama pasangan bisa menikmati surga wisata bahari khas kepulauan tropis yang sulit dijumpai di resort-resort yang lain. Itulah 5 tempat romantis di Indonesia yang bagus buat bulan madu kalian. Jika ada kata dan penjelasan yang kurang tepat mohon dimaafkan ya geng. Dan jika ada kritik, saran dan request video silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa klik like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video informasi selanjutnya dari Andri Pro. See you geng, Assalamualaikum.